Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ini berkenalan dengan Renov. Pos 2 ya. Kita baru nyampe pos 2. Lumayan ngap-ngapan. Kita lihat pos 2. Kita arahkan ke Danau Jatiluhur. Danau Jatiluhur, guys. Banyak ecengnya, guys. Pos 2, jadi pos 2 itu sudah mulai kelihatan view Gunung Jatiluhur. Dan di sini juga lihat pengunjung yang ada yang berkemah di pos 2. Ini bisa dijadikan salah satu spot untuk berkemah. Yuk, kita lanjut. Kita lanjut. Level. Mantap, mantap nih perjalanan yang sangat melelahkan, guys. Kan katanya pos 2 teh 66 mdpl, 66 lebih berarti ya, 6 lebih. Baru 6 lebih, 7 paling 7, waduh, masih panjang perjalanan. Ini tadi baru tadi berangkat jam 12 lebih ya. Sudah sholat zuhur. Kita langsung berangkat. Mungkin ke sana jam setengah 2. Setengah 2 ke atas. Oke. Oh, jalannya tadi tuh, bro. Pulang yang anu jalan leur batu. Nah, yang kering, yang kering. Wah, foto bal. Foto heula ini bagus ini. Momen yang sangat indah, guys. Yang dong kita di sini, ya, bro. Ya, kan. Yang dong. Lagi gunung. Sangat lelah, guys. Aduh. Beri saat dulu sebentar ya. Sini. Wow. Ada juga Om Pajar. Mana Pajar? Woi. Mantap. Mantul. Huh.
Mantul. Sana bawa satu lagi ya Om Bebi sama kru guide ya. Gunung Bongkok. Dapat keren. Keren habis. Lelah. Baru setengah perjalanan, guys. Baru setengahnya nih. Bentar kita istirahat dulu ya, ngopi dulu ya. Kalau bisa pakai kopinya, kopi khas dari Purwakarta itu kopi kira pedas. Kira pedas. Nah, mantul kayaknya nih kalau di atas nanti ya. Dah. Oh. Hop. Mana? Oh, asalnya ada tambang. Dah, jar. Bung Sai. Nyalipik. Naon. Hese kumaha? Gas, bal. Awas beak baterainya jengke di ditu perjalanan. Ini sih sementara saya titik sekio ini potnya. Oh sus. Santuy. Dia bro. Dia. Jadi kayak setengahnya mang, setengahnya atau separapatnya? Setengahnya separapatnya? Setengahnya benar. Setengahnya? Kalau mendatar itu dari setengahnya nih. Sangat melelahkan, menguras tenaga. Tapi hasilnya nanti di atas kita lihat ya guys. Wow. Ha. Itu masuk TV. Cuma channel Atta Halilintar. Awas. Hei, siapa yang ngamain, hei? Nah, kok ini krunya Rapi Ahmad ini. Daripada dari puncak. Ini suara entertainment ini. Hebat, Neng. Hebat ya, Oma udah capek, Neng. Capek tuh. Lelah. Capek ya? Iya dong. Ah, kadek. Hati-hati. Neng dari mana Neng? Rumah? Orang sini. Oh, pantesan. Kalau mau udah lelah. Tapi baru malam. Iya. Udah enggak kuat, guys. Aduh. Kok hebat ya anak-anak sampai ke atas. Ah, jangan Neng dirempuk, Neng. Anu enggak rempuk, Neng. Yes, kita lagi ngaripi yuk. Hah? Aduh, monyet gimana? Cur. Galak tuh neng. Galakan mana yang monyet yuk? Tah ya tah. Untuk kangen tah. Guys, anak apa itu guys? Hah? Dukunnya? Mana? Alhamdulillah sampai guys. Keren guys. Ya Pak, Pak Ojat.
Ya sia-sia guys datang ke Gunung Bongkok. Ke mana, Le? Mantap. Baca dan atas kita ya. Akun pariwisata Purwakarta dan IG-nya ya. Pariwisata Purwakarta nih. Selamatin. Dari Kenya. Kita. Ya. Om Bebi, perjalanan luar biasa. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam setengah, seluruh kelelahan kita terobati dengan keindahan Gunung Bongkok yang amazing, luar biasa. Pokoknya jangan terlewatkan bagi kawan-kawan, sahabat wisatawan, jangan terlewatkan, harus mencoba Gunung Bongkok, destinasi wisata yang luar biasa, cocok buat kawan-kawan yang suka adrenalin. Gunung Bongkok istimewa.